بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار فصل على نور الأنوار وسر الأسرار وطرياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار واله الأطهار واصحابه الاحيار عدد نعم الله وافضاله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله مثل أجر شاهد وقال شيخ تجد السبخ والشكر المنعم wajibun bisyari Allahumma hidayatan lissobab Ya resiko nanya yang harapan bikang ki, bawel, guys. Ayana bagian aing nu ngomong siangnya jedog. Astagfirullahaladzim. Aing ceramah si ceramah di dia na panggungkabeh ceramah, ceramah. Bu kooperator ehona dikurangannya ulama ke jelas suara pokal eh. lain kor eh, pengatur waktu penatacaragusimkuring di hormatus segenap para panitia penyelenggara peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga besar masyarakat kampung Wah, nilep masjid. Ha? katupang masjid lo Alhamdulillah hakikat izin Allah wasilah sababiah ayah proses nudelewatiku para panitia Non proses na ayat perjuangan jeng pengorbanan. Perjuangan nana ya panitia ngis kebel nyirian tanggal. Eta perjuangan. ayat satu tahun yo. Nuka dua pengorbanan. Non pengorbanan nana harta, tanaga, pikiran dikorbankan. Harta dikorbankan ayat tenda, ayat panggung, elson sound system, kamera. Ia lain nupa panitia lain. Nubatur ya kalau dipasang di dia dibayar Makanya harta para panitia para jamaah benar disusul pengorbanan tanaga santri jamaah para pemuda milu ngorbankan tanaga ngebebenah tempat supaya nyaman ia anu hadir maka ayat taman segala rupa bisa dibongkar pindahkan ke imah ia. bagus ya tanaga dikorbankan pot kembang ngajalajar pan panitia temaran tong sorangan digotong itu. maka tanah tanaga disusul pengorbanan pikiran dag digdu pikiran panitia sian sian sepu barok datang. Mister Eren Eren titi lupa kamari nge sms SMSan baik baik kring katupang panitia katupang kaji ulah poho, titi lupa dey ah uh -uh. Kamari kaji, enak berangkat jam berapa isukan? Jam berapa bebas beras cuma air. Riuh tapi tia di gitu kan. Isuk isuk karena hudang mau lari ngepandi kaji ini can can. Katupang deh ibai. Karena kerek naik suku sebelah karena mobil rek ini kring katupang deh ibai. Kaji posisi di mana? Karena naik cokor sebelah. aku di video coko yang bukti kaganggu ngemaklum na sa dan lain hajat pribadi tapi hajat masyarakat namun ayaah kekecewaan panitia andu diusir mata korban pikiran panitia si datang sabab ia hajat masyarakat sedekan masyarakat bagi dua ayah nu pro ayah nu kontra ke panitia ketika ayah kekecewaan anu aya pro ngupahan sabar tawakal ya mah ujian tapi nu kontra lain deh mahido bebeakan nyalah nyalahkan panitia lah ayah kita percaya saya si tak jadi panitia kita semua temayar pisan ayah nu gitu salah kisya ayah oh, di dia banyak, Awah nung aku. Ya hari udah ngayin kipas di dia. Ah, saya mau kebel-kebel. 10 menit aing ceramah. Daripada ngocor ke sang aing. Kipas si matunda di dia coba. Mun awah aing balik ke Karawang nyokot kipas aing. Ya gak gawean panitia ya. Bila kau aing ceramah bari kikian. Eh lebay dah. Coba-coba kipas. Usahakan di jiri dia lain yang aing baik ya kebagian kayak ngenahin adem gitu aing mikirkan batur aing ongko pikiran berkorban nah itu mah ulang guys yang jamaah guys kan itu hiji baik hiji di dia tadi Terus kau ingin ima hilat imasan boga kipas coba datangan kau ingin kaimah naya. Persiapkan diri kudu, sabab iya kerma berang panas, hawa manusia pasti gerah. Salman abika ngoprop biuk kesang na astagfirullah, gunon man panas buah harudang Ampunan, ayat jamaah mas adem ya ta ayah ayah, tuh pak kapal kayak kepasan, telkoman panas, protes tata biat tuh rumah cincin baik, kudu air, protes karunya karasain panas lamun adem ngerasa nyaman diuk ukoge leres bu hari ibu naman bebas bisa kikian ai hadirin hadirat rahimakumullah najong bu harta tanaga pikiran dikorbankan kb, dibungkus eta pengorbanan ku hiji bungkusan anu mulia naun ngarana peringatan maulid nabi muhammad E Sin eta bungkus san naon aseppangjianpangsan naon hat pengajiantina kalimatpangjen naun, naun Ha pan harga disebut pangaan Tina kalimat pangaos naon Ha pangaos harga cocok jeung jaminan sing sajal manunggal suku ini ke majelis taklim ngaryung jeng para ulama para kiai para asatid balik menang ilmu menang nasihat menang doa insya Allah eta jalma jalma bakal buka harga di hadapan Allah lain amin amal amin semangat mantau gitu pengajian gigirin imah pura-pura tenyaho ayah dong gitu. salakisnya mah khusus yang lalaki eh ibu-ibu mahdu dibahas pengajian paling rajin pengajian ibu-ibu jujur lain muji Har penaanak capek ibu-ibu mahukukai pengajian rutinn minggonan datang padahal di imah loba pegama yang nummpuk bener seuhan numpuk tinggalkannye balik ngaji baik ayaah begitu dengePNtah bahkan ayah ibu ibu nekat ke pengajian, mama sesehan <guluh> eknya kiai siam, Namun bapak bapak susah, pantagula di Cikampek yakin pengajian, bapak bapak tilok ngundang lo, bapak bapak kok undangan, disebarkan, 100 lu datang, 5 an, aki aki kabe, nopat no molor, nih no jibatuk yang mamagahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu, simple, cukup dua undangan ke dua kampung. Nuh datang dua ribu, hebat na ibu-ibu. Ngan olo kejo, iya resiko na ibu-ibu. Teka op ngasongken kadaharan, tengitung menit detik ke beak. Cau karak dia songken, jeng piring na ewe beak. Lamun juguan bapak-bapak awet, kue jeruk cau awet, biar di jeruk ima cawu jeruk samangka Araraya. bapak-bapak mah disuguhan teh awet paling nggak bapak-bapak mah kararye baeta modus eta teh batur meleng batur meleng cawu leungit hiji <ganti>, di kantonganku, bapak-bapak sok terpercaya, ku ibu kodokna kantong calana bapak-bapak pasti ayat cawu cawu na menang mesek deh cawu raja <ganti>, Raja Bulu. Cicing si anin ini milu nyengir arti bias ya. Ya urusan lelaki Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan apa apa ibu para panitia sadayana sing jadi tabungan amal soleh. Ulang rasa sian, orang berkorban harta jang ibadah, jang agungkan Rasulullah. eta harta mual beak, justru ku Allah bakal diganti ditambah eta harta mana kosomalun min sodakotin bal yazdad bal yazdad bal yazdad harta yang kau sodakohkan dipakai ibadah maka itu harta bukan hilang justru bakal ditambah 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 ku Allah makanya ekonomi usaha bisnis nak tani nak dagang nak orang dia khusus nu halal sing lewih diberkahkan ku Allah subhanahu wa ta'ala buat bekal ibadah deketing putarkan baik ameh kabagian sarariah Guru adil nanam ya. Tapi bisa muter nte, bisa. Maksudnya cina muter gitu ta. Ayo nah, siap dengar tiba ya. menyorot ke aing terus, aing asup anjing. Adil dong karunya, karunya bener ta. Nuhun ke aing atau, eh hey, amit amit. Ibu bapa, diri nadurat rahimahkumullah. Hadhani wa iyakum ajma'in. Belusus para alimin ulama, para kiai, para asatid, guru-guru orang sadana nusamina pati di haflah mubarakah. Orang doakan para ulama, para kiai, sing peranjangkan umurnya, sing ditambah-tambah sehat afiat, tambah-tambah berkah ilmunya, tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah istrina. Biasa-biasa, biasa. Jangan ada kerusuhan antara ya dan tidak. Ya, amin, tidak ngejedog. Itu nini nini kecalang apa mereka amin terjadi kuno neta. Saya gagok nelo nati a atau kena amin iya Ia lah lagi setuju jo, Ibu ibu setuju pasti. Tak kudu susah. doa nu terakhir ulah waka daripada gula turun ceramah di cekak nini nini. No penting para ulama para kiai panjang umur berkah ilmu berkah rezeki Di barat turunan saroleh solehah, anu mampu meneruskan perjuangan-perjuangan anak kudu kita ngadu angkin ka ulama kaki kiai supaya lo banu perjuangan anak non saya kulah khawatir ulama-ulama di dunia adalah pemagih dunia ya dunia nges sabab paku na nangis mulai dicabutan ku Allah ulama-ulama wafat diwafat wafatkan ku Allah Ulama tehariwang ulama tesiun ribuan jelama bodoh paeh mual jadi musibah tapi hiji ulama wafat bakal jadi musibah ilmu fikih mualengit tapi ulama-ulama ahli fikih nu diwafatkan ku Allah ilmu tauhid mualengit tapi ulama-ulama ahli tauhid anu diwafatkan ku Allah ya nu dikhawatirkan sedangkan nyiaran gantina susah bukti nanon percetakan calon ulama calon kiai nungarana pasantren ayo nangis mulai kurang peminat peminat bener kulamat hari wang pakai polsek eren gis loba gantina

artis dangdut Indosiar guys nyadiakan Aya aksi ayo akademi <tik> tak <etasa> minggu <tik> tapi calon imam calon khotib calon muatin susah nyiaran ganti nah namun ayah anak kurang masih di tren, kudu bangga, kudu bunga. itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Maaf, anak sukses jago komputer, anak jago sains teknologi, anak jago bisnis, anak jago usaha, tapi lamun bodoh di agama, hati-hati, eta anak nudi raja raja di dunia, di akhirat bakal ngagusur indung bapak nak neraka. kusia. Maaf, sains teknologi tenulungan, bahasa Inggris tenulungan malaikat malanya mereka bahasa Inggris <laughs> wah oh, you man I find thank you mual <laughs> nu ditanyakan marab buka wemen nabi yuka ayah pertanyaan itu ketua asep munkar nakir siap nanya Wah oh, terpercaya PS ya tuh mau HP SMS kain ke. ayo 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 ilmu agama penting benar benar mata kudu bunga anak masih di pesantren itulah mutiara termahal masya Allah sing istiqomah hei santri meskipun kita diledek dihina dianggap sebelah mata dipandang sebelah mata kita jadi santri zaman sekarang majarkan santri mata gaul masa bodoh nu penting aing gaul najeng Allah aing gaul najeng Rasulullah aing gaul najeng kitab-kitab yang nyampurnakan ibadah Lamun ente istiqomah, hei santri, insya Allah di satu saat nanti Indonesia akan membutuhkan santri. uh dipandang sebelah mata ekemah baruhun ga saksian di Indonesia tinggal Jelma Bar roddo mulai nyesaltina kabodo anak-anak ayaang salat el muna hayang wutuh el muna aya ngaji munarenyiaran ilmu ibadah kasaha sementara ulama sepuh sepuh isttara raya pasti eta Jelma bodoh eke bakal nyiaran ulama anu mana eta ulama asana santri santri nu nungke bakal jadi ulama takbir salu nabi muhammad syubadul yaw santri santri hari ini adalah ulama ulama di masa yang akan datang siap santri kemana siap Dan siap siap baik doang pak kapolsek baik dan ramil kapolsek ke, ke anak buah siap baik anak buah nu dipanggil kamu sini siap dan kenapa lambat siap macet <guluh> macet pak siap banyak pajangan yang pawai kenapa kamu nggak usir siap gak berani ambil pajangannya satu siap saya ambil tapi saya siap digebukin Tuh, tanya ke Komandan men siap 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 saya salah siap dan mau lah eh, siap, siap baik ya Allah doang gini Komandan sing sehat babaturan kula gula jamaah gula Komandan tiap asal gula kaserang kemana baik nyana daek di SMP telepon kawal aing buruk mau mobil patwal mawanya nama si paman Aya maman milu tuh kan dia, seko. Se Jadi setiap pindahan di keragilan komandan, keragilan katanya mau pindah ke tapos, polsek tapos, tapi ini bukan tapos ini mah ya, berarti ini mah polsek apa? Cikesal. Ha. Jadi ente seka, iya, ada yang ngeke, namun ayak isu-isu negatif tentang polisi, maaf, lainnya belaan komandan lain, ulah dicap goreng kabeh. Tidak begitu semuanya. Banyak polisi-polisi yang soleh, bahkan banyak polisi yang menjadi kori, banyak polisi yang menjadi pendakwah, penceramah. Karunya kanu bener sih ya. nonton. Uh, si Sambo datang. Awas ya. Tolong. Aing kia kia propam aing teh. Aing pembina propam Polres Kota Kabupaten Sukabumi. Aing pembina propam. Oh sih, macam-macam kah. Dan baret biru nopo yang terdipakai. <laughs> bisa polsek seksi ya naik propam kan <tuh> <tuh> ulah gitu loh pak tiap waktu milu ngaji diajar maca kita benar anggota propam polres kota sukabumi ngaji ek, diajar piki sapina ayo uh masya allah malam jumat hayang ratiban kaji siap gitu lo banu saroleh ulah dicap goreng kabehnya eh hey, model anggota dewan untuk De korupsi kabeh ayah anu suka belaan rakyat na ayah mulai gitu kabe te ayah anu saroleh anu suka belaan rakyat nya bener te ayah anu sok mali miliaran triliunan te bebe jakai ayah anu gitu ayah tumit nah si ayah wae henti mana si ya. doakan baik sing saroleh amin ya Allah ya Rabbal siap santri istiqomah siap Ulang mundur, tetap istiqomah, percaya diri. Insya Allah, kalian istiqomah di pesantren, nanti suatu saat kalian menjadi orang yang sukses. Amin, amin, naon, amin, sukses, naon, sukses, sukses, Isuk isu suka es. Oh, di pegawaian santri mah molor, baik. ses <gulisasi> aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri, karena sana Pak Dura, Pak Camat, atau Pak Kapolsek Sadena, beserta jajaran Nusami Kusim Kuring Nipi Hormat mudah-mudahan dijadikan pemimpin yang amanah hadirin hadirat rahim oh maaf kori internasional kaya haji salman amrillah nyana nges bergelar, gelar kukula salman amrillah adalah kompan non kompan kori tampan nyana ngabales kakula nuhun bah kula diberi gelar kompan kori tampan Abah diberi gelar kukula cek Salman. Naon Asem Mubarak Mugen. Naon Mugen Mubalik genet Tolol dia. Nah ma, atuh kersok sana jangan genek udah ya, ulah disebutkan genek. Nah, dapetin penting mak caang, sabab yang harap neon penting. Salman balik macam dah. Tuh, kita gitu nyana masalnya hasil balik, guys. Mungkin nangguan aja. Ya doakan di Salman sakit tapi Alhamdulillah bisa datang ke dia kemarin mampir pingsan menuju di mana daerah rangkas sahabat kuat fisik kecapean Alhamdulillah bisa berangkat ke dia mudah-mudahan disehatkan ku Allah subhanahu wa ta'ala tipahin mau orang sami-sami manjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat besta salam semua tetap Allah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa nabiya Nalgari, Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa kepada duriyah duriyah keluargina, kepada sahabat kepada tabiin atau tabiin para, sohabat, na, para tabi, na, tabi, in, ulama ulama salihin, katut kepada pengikutnya khusus orang hadir di tempat mudah mudahan orang istana masing kengeng syafa antul uzman kangjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai memang bahas kemana mana yuk orang kenali dulu siapa sih orang yang kita peringati kelahirannya kenapa harus dikenali lagi supaya tambah cinta sayang kita kepada nabi muhammad sallallahu alaihi Wasallam. sebab ada peribahasa anak sekolah anak muda tak kenal maka tak tak sayang maka tak tak cinta maka tak ada pengorbanan betul tak kenal makanya tak oh, ini, ini ini bisa tak sayang makanya tak <laughs> yuk kita kenali lagi siapa sih nabi yang kita peringati kelahirannya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia pilihan Allah yang paling sempurna. Setuju? Setuju? Nabi Muhammad adalah manusia paling sempurna. Mana Asep bejaken kesempurnaan Nabi Muhammad Wasallam? Hej, tanda kesempurnaan Rasulullah belum dilahirkan ke dunia, namanya sudah terkenal. Ini hebatnya Rasulullah. Can lahir tapi ngaran dis terkenal beda jeng urang ayo urang mah terkenal sanggus lahir bu anak ibu sabarlah, 5 lima nuka hiji lalaki sangarana si Anwar Yanwar terkenal kok Yanwar kan Januari lahirnya nuka dua mah si Novianti dan November lahirna nuka tilu si Oktaviani dan Oktober lahirnya nuka empat, si Febrianti dan Februari lahirna nuka lima maerot bulan Maret oh berarti maerot bulan Maret lahirnya aneh aneh naon Aneh loba umat Islam resep nempelkan ngaran Dewa Dewa Romawi. Maaf neng, catat sejarah. Yang namanya bulan Masehi Januari sampai Desember itu diambil dari nama-nama Dewa Romawi kuno. Januari diambil dari nama Dewa Janus. Dewa masa lalu masa depan berwajah dua hitam dan putih dijadikan oleh mereka bulan Januari. Yang kedua Februari. Februari adalah hari suci Romawi kuno. ngaran hari suci Februari Merak Maret Dewa Perang, Dewa Mars, April, Dewi Kecantikan Afrodit, Mei, Dewa Musim Semi, Mei Yamacista, Juni, Dewa Perkawinan, Dewa Juno. Sementara Juli Agustus, nama manusia, Raja Kaisar Romawi, bernama Julian dan Augas, Septa, Okta, Novem, Desem, nama-nama Dewa Kehidupan Romawi Kuno. Kenapa kita Islam membanggakan nama Dewa Kafir? Apa enggak bangga dengan nama Islam? Hei, hei, Tanyaho Asep antusias tahu baik. Ketika boga anak datang ke kiai, kiai boga anak lalaki cande berengaran, hayangaran anu islami kiai, cek kiai sok ngambil, ek nama nama Allah asmaul husna bagus, ek nama nama Nabi mangga, arek nama para aulia bagus, kiai ngaran malaikat menang, ayah Ridwan penjaga surga, kiai hayang gagah kula ma budak anak lalaki menang ngaran malaikat Azrail budak nih karanan bahaya itu bisi bapak nak sakarat cek indung nak sabar itu ajroil datang paeh langsung kaget dikira malah ikat itu bisa bahaya coba kadang-kadang deh maaf tahun barunya pun diramaikan mayoritas umat is tapi giliran tahun Islam banyak orang Islam yang nggak kenal betul licik saya jadi Islam eh karena tahun sorangan agama sorangan tenyaho giliran tahun baru masehi para merame Desember ke Januari ini nini ini tarompet Komo 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 kopi wow panggung besar monas menyambut tahun baru

Deh. Beres pesta hura-hura maksiat jinah merajalela tahun baru. Pagi-pagi Allah kirim air ke Jakarta. Bu Anjir. Gubernur Maloho. Ini kiriman dari Bogor. Nah, orang Bogor dipitnah. Kuma orang Bogor. Sorry, aing tengirim cair. <gupen> Ya Allah... Giliran ditanya tahun Islam Hei... Hei... Ayanah tahun Islam tahun Baraha Ah kebeleng nungguan siang Ngakulah, ngakue Islam siang Bulan-bulan Islam Pertama bulan Islam Gak nyebut sawal Usir kau yang ke Afrika siang Iji... Dua... telo. Rabiul Awal mulut mulut Masya nama hijriahnya Rabiul kuna datang kaji kesal jadi mulut ya nu kalender Islam ya Rabiul beres sebelah awal beres sebelah akhir sok saya nu ngajawab berajam saya tak Jumadil Rajab langsung dua bulan dilewat ah benar-benar ya benar ya

Jangan pernah Nabi ngajarkan doa. Allah mabariklah Nabi roja bawa rewaha. Uh, nunung. Sha. Beres Sa'ban. Beres Ramadan. Beres Syawal. Dul Hapit, hapit. Itu nama nama bulan Jawa Hapit. Islamnya, Hijriahnya Zulqa'dah. Soksya bawa Hapit ke Mekah. Orang Arab ngahuleng nggak ada yang hafid. habib, hafid, hafid, habib habib, itu itu ke bulan ke sebelas, ke-12, habib Coba habib 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 bangga jadi umat Islam, bahwa kita Islam punya bulan sendiri, punya tahun sendiri. Jangan lupakan sejarah, di masa Sultan Agung Hasanuddin yang dipakai di Indonesia adalah bulan Hijriyah tahun Hijriyah hari-hari Islam itu yang dipakai oleh Sultan Agung Hasanuddin ketika Belanda datang ke Indonesia mawasi Januari ngajinjing si Februari si Maret si April si Mei si Juni, si Juli dibawa ke Indonesia. Cek Sultan Agung Hasanuddin, hei Belanda, hei Portugis, silakan anda pakai bulan yang anda bawa. Tapi kami di sini tetap memakai bulan kami bulan Islam. Ketika kami mau Maulid Nabi, enggak perlu nunggu Juli. Ketika kami mau Rojaban, kami enggak perlu nunggu Desember, karena kami punya bulan sendiri. Toleransi Sultan Agung. Silakan bulan masehi anda pakai untuk mengatur gaji-gaji karyawan-karyawan ente. Cuma hari yang dirobah satu. Asalnya yang dipakai itu dulu harinya hari Islam. Dari mulai Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'ah, Khamis, Jumu'ah, Sabtu. Ketika Belanda Portugis beribadah pada hari Ahad, mereka kagok ibadah makengaran Islam poena Ahad. Maka Ahad dirobah satu. Menjadi bahasa Portugis. Go mingos. Apa artinya? Hari Tuhan. Maka Ahad dihapus. Menjadi Minggu. Itu sejarah. Jangan dilupakan. Kurang Islam. Ketutupan baik sejarah Islam. Benar tidak? Padahal Minggu asalnya Ahad. Hari kita yang dipakai. Cuma Portugis merubah. Menjadi Go mingos, Hari Tuhan. Sebab ibadah. Poeming minggu pe ah ahad gitu sejarah bu pak hadirin hadirat rahimakumullah balik lagi terlalu jauh belokna rasulullah luar biasa belum digelar ke dunia namanya sudah ter bahkan Allah sebelum menciptakan apapun yang pertama Allah ciptakan adalah nur cahaya sebelum apapun yang diciptakan oleh Allah maka terlebih dahulu Allah menciptakan nur setelah cahaya dicipta Allah berfirman ya nur kholak tuka wa sammaituka bi muhammad hei cahaya aku ciptakan engkau dan aku kasih nama engkau dengan nama muhammad berarti pertama kali Allah menciptakan makhluknya adalah nur dan nur itu adalah nur Nabi Muhammad setelah menciptakan Nur Nabi Muhammad barulah Allah menciptakan aras lauhil mahfud kolam dicipta dari nurnya Nabi Muhammad pantas ada doa bahwa Nabi Muhammad adalah wasil wasilah Allahumma rabba dihid da'wati tamah wassalatil nah kita bakul di kamar aku jangkulah itu kabar Tolong diamankan. Ayah deh, oh, oh, bagus. Ayah tu kalau nelayan berkat, yang suka ganggu bayang. Tu ayah pohon deh. Nampak mana tadi? Ayah tak gitu. Pantas namanya disebut wasil. Ya Nabi Muhammad wasilah kan namanya hurufnya wasilah Muhammad terdiri dari empat huruf mim ha mim dal Muhammad Mim yang pertama adalah Maujudul khala'ik bisababi Adanya seluruh makhluk Sebab Allah mengadakan Nabi Muhammad Yang kedua hak Muhammad Hayatul khala'ik bisababi Hidupnya seluruh makhluk Sebab Allah menghidupkan Nabi Muhammad mimnya Muhammad yang tengah mautul khala'ik bisababi matinya seluruh makhluk sebab Allah mewafatkan Nabi Muhammad dalnya Muhammad duhulul abid jannah bisababi masuknya hamba ke surga sebab Allah mempersilahkan Nabi Muhammad yang masuk surga duluan no, lihat mim ha mim dal Muhammad mudah-mudahan kita ada di belakangnya nanti amin Ya Allah ya Rabbal Ya Allah ya Rabbal Jadi Mana kesempurnaan Nabi Candi gelar ke dunia Ngaran gester Nabi Adam pun sudah mengenal Nabi Muhammad Namanya disebut-sebut oleh Nabi Adam Ketika Nabi Adam tobat Maaf bu, pak Nabi Adam berbuat kekhilafan di surga Lalu diturunkan oleh Allah ke dunia Dipisah dengan Siti Hawa istrinya Hawa diturunkan di Jeddah Nabi Adam diturunkan di but satu daerah dulu yang sekarang terkenal namanya India sujud Nabi Adam di atas batu yang menghampar luas nangis sabarat tahun sujud dan Nabi Adam bari nangis sujud dan Nabi Adam 100 tahun orang boro-boro 100 tahun sujud umur gara rasaan mau nyampe orang karak di baku imam sujud sama menit nges pegel hulu kadang-kadang imam diharap sujud ini diburi budak orang cengkat hulu nah begitu nulu kaharup nulu kaharup imam sujud kene nyusul deh sujud deh pada tengah bingungkan malaikat aja gitu ayo kumangan nilai aja ya jelamat. di tengah rokaat sujud tilu kali sahwi ke lain untung malaikat tilu kere menerus dirojok jubur jelema gitu aneh orang maiz sholat yang geger-began baik di imaman kuno tumaninah kuno husu telaku kok mau terawih pasti ibu-ibu nyiaran anu reli tarawih Ning angwe imam terawih nemetik tanpa gigi. Allahu akbar. Jajaran harap ngesuai kabeh. Jajaran kedua ngesnya ngeyeng awak nak kena tembok. Nudi buri ngesing gerewek lah. Ia mengetem, ngetem. Diuk 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 diuk. Se, susah di bawah tuman ini hete ibadah aki aki memantar memang teraweh karena kesarokaat kes digotong ke budak ngora. selap kena bedung cek aki gue gua blog yang diperkosa ya diganti imamna ngahaja imamna sewaan bayaran imam dunia wahai rally imamna Ustad Valentino Rossi Bilal Nati Spanyol, Ustadz Max Marquez. Ara-ara reda neta dua anak, -anak. lo bantu korban eta penumpang kadang-kadang baca -kadang solawat taraweh doang ngepung bangsat di masjid Allah <tosan> Allah Muhammad Wah Muhammad Wah Muhammad Wah Muhammad Wah Aisyah solawat apa ngepung bangsat atau bacana nana solu ale Pernyata percis ngerojok jubur imam Imam ngegurubuk langsung Allahu Akbar gaspol.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. akbar. Hai siare Tapi aneh tarawih nu kitu nu laku. Bener. Ngan resikona berat bubar tarawih. Nini nini 15 ararutah. Nu 5 eta nini nini ni huluna. Nyungsep dina ruku kana sujud. Balik tarawih garotong di jalan ditanya mak balik taraweh digotong mabok tarawih oh taraweh mabok mak ya iyalah imam nang ngoplos imam ngoplos memang imaman kalau itu kerating dengel lah merenang dioplos yang tak kebo bejana itu hei hasil muludan ya kirang bara hasil muludan sholat jadi husu atutumaninah benangken ayak ketenangan dina ibadah ibadah Nabi Adam sujud 100 tahun Bari teuren bari sujud Nabi Adam baca doa istighfar mana Lalu dibaca Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin terus dibaca lama-lama penasaran kata Nabi Adam istighfar dibaca terus sujud ada 100 tahun belum ada jawaban dari Allah bangun dari sujud Nabi Adam lalu matanya melek melihat ke atas kaget ternyata ada dua kalimat begitu indah bercahaya la ilaha illallah muhammadur rasul protes nabi adam ya rabbi tersembarangan ya makhluk ngaran muhammad ayat dan ngaran gusti kecuali ya muhammad makhluk gusti anu mulia sahaya muhammad Allah jawab ya adam ismun min asma'i awladik adam ya muhammad ngaran calon putra turunan anjing mulia banget ya Allah ya sabab ya kaulah nyiptakan Muhammad hiji makhluk hiji manusia anu paling dipikat cinta ku kaulah maka Allah mewarangkan Nabi Adam ya Adam ud'uni bihakkihi qad Walau lah muhammadin ma khalaqtu hey Adam mentak kakaulah kalawan hakna Muhammad maka ku kaulah dihampura anjir Sebab lamun kaulah tenyiptakan Muhammad Maka kaulah mual nyiptakan anjin Secara tidak langsung inilah asal muasal ayana perintah tawasul Allah yang nyuruh Nabi Adam yang pertama kali tawasul Bagaimana kata Nabi Adam Ya Rabbi ini atawassalu bihadal walad Antaghfiruli hadal walid Ya Allah kula Tawassul. perantara putra kula nungarana Muhammad hampura kula nu jadi bapakna maka Allah menerima tobatnya Nabi Adam alaihi salam nabinya belum digelar ke dunia tapi namanya sudah terkenal subha subha hiji mana di asep tanda kesempurnaan nabi ketika dilahirkan Rasul dengan sahabat kumpul sahabat nanya akhbirna an nafsika ya Rasulullah tolong ceritakan tentang kelahiranmu ya Rasulullah Rasul jawab ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam eh sahabat kaulah nguping ti umi kaulah aminah Sa'ur aminah umi kaulah ketika kaulah lahir malam senen mekah gerpoik ngadadak caang bahkan cahaya kaulah tembus ke negara romawi sampai ke negara syam Bahkan kata orang Mekah yang melihat bayi Rasulullah kasamsi tajri fi wajhihi. Rasul ketika lahir seperti ada matahari yang berjalan-jalan di wajahnya Nabi Muhammad. Mantaku Syekh Ja'far Al-Bar janji di Tukil wa muhayyal kasamsi min kamudiun asbarat anhu lailatun ghurrah Rasul lahir bagaikan matahari yang membelah gelapnya Mekah. Mekah gelap menjadi terang ben. Tina poek jadi ca. Ayah denu kitu mau ngelahirkan. Mangih mau. Mangih do doang gitu ngelahirkan. Hanya satu Nabi Muhammad. Di kula mati balik di Cikampek di Karawang. Tatang aku lah Ijah ngelahirkan tengah puting kerjaan listrik pas parim Tiba lagi Tama. minan nur ilat dulu caang jadiek hulu orng to trek bij bidan nagis kolot bidan senior salah keceijah gign bidaan kebantuan begitu par listtik foek bidan rumuh rampan jangan hulu orok ngarampak giggir teling gak salah nye ya bidan kaget salah keceijah calangap cek bidan gara-gara pare listtikulu orok jadi ngalitikan Atuh, salah kece ijah gogo dulu orang lainng Masya Allah Jabri keecekk untung ceok bidan I, bahaya ibu bahaya lain gir mikir si sekali macok baru na kebel salapan bulan ya mit- hey, de ibu-ibu ehbar hey, nggak anak parawant si kasih nobi si Dewi istri si Sidaritarina si si Rina, Rina. Eh, tadi mana-mana Rina hey, bikan parawant ulah ullin peting-peting aya liar sekali macok baru na kebel kadang-kadang gendungnan -kadang nossok ngantep peda aya kabogo na apel malam minggu mawa ninja oh, kajebak nopi kajebak ninja maneh na menangnyawail pul barjing martabakndogo hmm, hmm, hmm. soangan ma. mau bungkusan naon martabak noggma kar semak

tebenang daging nak oge bulu bulu ayam mah benang. ih cara nak nararekan. Si Nopi naik motor di Buri Ninja kan nonggeng. Hmm. Hmm. Di nupoek di rem. Ah, modus Nopi supaya si Anyer dekahar. Itulah modus Sunyoto susunya nyonol na tonggong. Ajur siya. Nah untuk terjadi. Indung na jojong diimah imah. Nyikat martabak nuk Anak bikang parawana Dinu poek ker di endong. Eh tanu bahaya. E, godo, eh para kudu eling. Ya jaman gesti guling. Bukti ayu na maling. Maling selah-selah. Samping sok tahu khusus naka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang celi model jalma akhir zaman nges poho ka pangeran lamun hayang pemajikan tinggal ngejing-jing di jalan dibawa ka panginepan sapeuting ucing-ucingan kawin karak lima bulan ges ngais orok huntuan Lamun geus terjadi gitu indung wirang bapa, tatangga, kiai, lembur kabagean, warirang, bau. Mantak lamun di imah aya nu terdiusir teu diusir, maaf. Opat puluh suhunan kakulon kawetan kakaler kakidul kabeh kabagian dosa nak ketika Allah nurunkan bencana kabeh kabage mantak salah kaprah jelema di elingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai masing-masing doang lu butuh ku kiai bener deh masing-masing kiai kula dora kamal ngarugikan batur iya cek saat ngarugikan batur datang bencana musibah kabeh kabage satu makan nangka semua kena getah

cek anak nak daripada bangke abah bau awak dengan kemana niat karena kena mobil kemana steam majit di steam sakian sese seseh lap pakai kanebo butuh gue butuh butuh gue ustad butuh doakan sing yang umurnya dan terjadi maka jadian musibah di mana mana bencana kabeh kabage, Jangan pernah ya musibah musyawarah jangan sungan cek banjir belok belok imah ustad lewat lewat bisa. imah ustad panggil anak kakek untung ustad tak salamat naik tangkal kalapa pakai kolor tak ustad samping nanti hula ke bawa banjir untung kolor pagi Cobalah lah kolor nak bawa Reki berkamar tapi itu atur ibu ustad terbuka kurung heh dengan <laughs> itu datangmah bencana kabeh mataunganlama ka ahli ibadahdzikir sabab peta jadi benteng Allah mual ngajurkan dunia sekaligus salilah masih Allah lain keampmpuuhan Allah mampuun ma segala-galanyangelegitkan Indonesia sekaligus Allah mampu dannah Indonesia maaf peta Indonesia daratan dan lautan masih luas lautan la laut Allah Indonesia legit kabeh mampu Allah ngaaken Tapi konon tadi saya kaliguskan masih kena ayat benteng. Sa bentengnya para ulama-ulama ahli ibadah masih kena ayat santri-santri nu istiqomah diuk di pesantren kergali ilmu ibadah. Lamun guys allah ta'ala, nah nu terjadi pasti ajur sekali, sekali gus bo, bo. Nabi Muhammad saw luar manusia paling kau begitu sempurna di mataku kau begitu indah kau membuat diriku akan selalu memujamu di setiap langkahku ku kan selalu memikirkan dirimu tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu janganlah kau tinggalkan diri Takkan mampu menghadapi semua, hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah nabiku, kau adalah rasulku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh, nabiku, kau begitu sempurna terima kasih terima kasih terima saweran inilah manusia paling sem sempurna yang kita peringati Subha, subhanallah makana kacida kacida pisan goreng jasa jelemang abidah bidahkan mulut mulut dan tebit Cenamin. Ya Allah ya Rabbana. Hey, nama anak nuri bidah peringatan Maulid mah untuk bidah Nabi-nabi sebelum Rasulullah lahir gus nyaritaken bakal Maulid, bakal lahir Nabi Muhammad. Mungkin yang jadi masalah ini perayaannya sebab Nabi Chan pernah ngarayakan maulid Nabi besar-besaran make tenda, pakai panggung, sound system Chan pernah logika sejarah baik atau Nabi rekewa tenda ke mana Chan, ayo. Oh, oh, oh. jadi perayaan doang kia belum ada dari Rasulullah yuk kali sejarah selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat Rasul tahun 633 Masehi Chan pernah ayah perayaan muludan besar-besaran doang orang Wafat Rasulullah naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wafat pada tahun 13 Hijriah. Ya, para tulis sejarah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan muludan seperti kia. Ke Ibu? Indah. Mulai miheulan balik aing, awas. Mun miheulan balik aing can ngadua, awas. Ya. Salah kina isukan kawin deui. Wakar Siddiq wafat naik Umar bin Khattab jadi khalifah kedua 10 tahun jadi khalifah Umar bin Khattab wafat pada tahun 23 Hijriah belum pernah ada perayaan meludan besar-besaran kabur wafat Umar bin Khattab tahun 2023 eh, Hijriah tragedi mengenaskan ketika Umar bin Khattab bersolat di Masjid Nabawi Madinah datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid membawa pisau dan Umar bin Khattab lagi sholat ditusuk dari belakang wafat naik Utsman bin Affan jadi khalifah 12 tahun jadi khalifah can ayah perayaan mulu dan doangkil. Kabar wafat Usman bin Affan tahun 35 Hijriah tragedi lebih mengenaskan pada tahun 35 Hijriah terjadilah pemberontakan gembong Yahudi Yaman yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis. Satu riwayat mengatakan Utsman bin Affan dimutilasi, dipotong kedua kaki, kedua tangan terakhir disembelih dan makomnya di Madinah. Wafat Utsman bin Affan naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah Lima tahun jadi khalifah, can ayah perayaan Muludan, wafat Ali bin Abi Thalib dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah. Satu tahun jadi khalifah, Can aya perayaan muludan wafat Sayyidina Hasan dibunuh diracun kulawan lawan politikna. Lu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi Allah mayarham 150 Hijriah. Wafat Imam Malik 179 Hijriah. Wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah. Wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah. Can aya perayaan muludan doang il. irahayana Dirahayana muludan gebyar doang il sabak ada perang salib ke non perang salib deh. tentara Inggris marara ke kongkorong salib datang ke Palestina ngarebut baitil muqaddas membantai umat Islam di Palestina catatan sejarah perang salib pertama Islam yang korban sebanyak 70.000 ribu umat Islam nu dibantai di baitil muqaddas satu tahun dua tahun tiga tahun perang salib beres Islam lemah baitil muqaddas dikuasai ku Inggris Nengali Islam lemah, muncullah salah seorang ulama ahli sufi yang lahir di Kupah. Kupah adalah Irak Utara. Ulama sufi bernama Al-Imam Sili As-Siti, muridnya Imam Ahmad bin Hambal, pikirannya brilian. Cek Imam Sili, oh, deh, jangan bangkitkan jihad Islam, kudu dibacakan sejarah nabi, kudu dibacakan maulid nabi, pikir nggak bakar semangat Islam, mampu ngarebut Baitul Muqaddas dan Imam Sili bingung mikir. rebuan Islam datangia meredahhana di mana mulai Imam isri mikirkan biaya harita susah nyaran biaya sab biayayana sang kawin Madana jadi biayanya pa majikan Madana Madanakol aku main beda mulai mikirkenndu duitjang biaya biaya jujur temunpik kurangma hidup di dunia butah butuh mater butuh ta mata kulah mitah we ka kiai kiai makudu kudu ikhlas heh kiai ge jelema lain tong sok nyatu kiai ge boga anak beki jajan pamajikanna royal kiai itu, terus mata digaji kiai ku pamarintah sakalina kiai menta ka santrina bayaran sebulan sekali buat bayar listrik 50.000 susah malayarna mantak tata nggak aing kiai karuru kasedotan ikhlas eh <laughs> yang perjuangan agama mah susah ya pelit benar ga eh oh, nu no gratis eh oh, adunya bid duit gua mana bit duit sakit adunya bid duit gesit, adunya bil fulus gua bil fulus mampus bil fulus tapi kan nggak hujan di WC umum mayar sih ya. Ayo sabar aha. Dua ribu bener akur di mana-mana. Mudah-mudahan orang dua. Oh, ayah kenaikan. Harga ngising tetap dua ribu. Lalu ayah kenaikan aing demo ke istana. Mimpin aing. Tolong turunkan harga modal. Mau balik go gambar natai i amit amit. 2000 2000 eh oh, akur pernah yang di terminal serang kita WC umum itu mayat di udah gunung jaga hmm? menisin yang dikorowokin Aji pelit Astagfirullah no nah maksudnya kak bayar ji main indit tae atau yang tanya wes ya didinya sebera dua ribu ji tah lima ribu gerakan, kembalian awah receh ji aing ngisi oh daripada lapor duit aing tilu ribu mending kajarode aing dua ribu ini cerot-cerot ayo eh, nyisa sarebu lumayan sarebu awal ji karena hitutkan pret sarebu pemulangan ngising karena hitut ya yeah, ya yeah, ya yeah. jujur kiai ke -kia jalan butuh do kiai ke -kia jalan butuh do doa ya lo ngendel lamun kia doa ay duit do mah kia gaul siapa butuh do doa ojeng Oh, tak itu komplit doa butuh duit makanya kula jauh-jauh di -jauh Cikampek tadi daripada cicing di Imaria dulu mikiran lo bahu hulang hulang sok tahu si amit nah yang lo bahu hutang nyauti mana yang lo bahu hutang hulang hulang mending indit kan dia sugan di dia mah jadi doa astagfirullahaladzim ih amit tapi ini sasalakina sih Nggak bubar mulu ibu balik mawa mawa non mawa doa mawa ilmu kula balik mawa am amal amplop amplop sok tahu lain cekain panitia tah cek ibu-ibu aing balik ke rumah amplop awas ya siapkan <tuh> sing berkah rezeki jang bakal ibadah oh, kayak teboga duit masalah lagi di imah ribu ibu rumah tangga. Sok jujur jawab sia. Tung keripit ah tulang bawang. Beri nyungcung tegak belak duit kasalaki ngajak perang. Benar tak? Menusalaki duit nak carang kasalaki wung wung wang wang. Di dapur menitrong terong kering terang budak jadi kabar erang. Benar. Mun salaki loba duit, kasalaki cawat cewit, bari gutak kita kebirit, ngabibita sayang berit. Ayah ibu ibu itu ayah cekek bareng bareng. Jagalah suami, jangan kau sakiti. nya suami, nya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya ilahi. Monsalaki eger pusing, pemajikan ulah rungsing. Mending buka kutang jeng samping asongken jubur jeng pingping -ping. mon salaki hayang nyandung wayah nak du di dukung tapi sa embung embung dan ngora ngis melendung cek ibu ibu salaki cek ikan juri eh hey, bu 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 hei bu bu hayang tebuka salaki setia hayang te tilu ilmu akhlak Siti Khadijah pakai di imah hiji pinter nyenangkan salaki ku bahasa ulah cere kasalaki teh ulah popolot kau mau nampak muncrat ciduh karena banget salaki ulah siapa? rendah suara Siti Khadijah dipanggil ya Humaira. cantik bunga mawarku sini sebentar Khadijah jawab, "Labbaik ya Rasulullah." Ada apa wahai utusan Allah? Gak berani menyebut nama suami, tapi gelar pangkat suami yang disebut. Coba Ibu Nurutan. Salaki orang RT, "Labbaik ya Te." Salaki orang RW, "Labbaik ya." Ulah ya gitu-gitu ting mah ulah. Yo malah pangkatna bahasa ren ayah gusti utusan Allah lamun tengah ripuken, kulah yang dipang seduhkan susu maka didamalkan ku abdi antos sakedap bahasanya enak ibu gitu tuh te. terus pak kompak lah isukan orang nyiaran deh pak ya masalah balik digawe nyai panggilkan kopi lain ngomong

tingkah laku Khadijah lamun ngobrol dengan Rasulullah nunduk kepalanya gak berani melihat wajah suami ibu gitu tuh Engku kumaha ngelingan yang harapan salah kita tanggah banget pan mata melotot ciduh muncrat ih amit amit balik mulu dan ayah hasil atau siapa sikap sifat akhlak cobaan ngobrol jeng salaki balik tidur nilep sirah cek salah kina ah, hasil mulu dan karak nilep hulu aduh salaki balik dimana mana mana di jama senyum rasul kaget kunon anjen senyum padahal kaulah apal anjen ngarap ngarep, -ngarep kaulah bawaan hasil usaha sementara kaulah terhasil tapi anjen senyum Khadijah jawab, Ya Rasulullah, aku senyum karena hatiku bahagia. Laki-laki yang paling aku cintai dan Allah cintai, sekarang selamat ada di hadapanku. Tapi kamu gak makan kan? Kamu lapar? Aku sudah niat saum ya Rasulullah, aku saum. Apa kau saum ya Rasulullah? Aku juga saum. Ayo kita saum bareng-bareng. Ngajak puasa. Salah kibalik, terhasil. Ngajak puasa, lain ngajak ribut. Iya masalah kita hasil kadele lempang ngaloh yo. Pamajikan nang geus muka panto nyengsol sungutna naik. kena assalamualaikum teh teu dijawab. salah kena konan siapa di tengah jawab assalamualaikum. Lah teh seru aing teh semangat. Kunaon curiga siapa di loyo pasti teu hasil cek salakin hanya kumat dan nyai cek kiai wajib mah ikhtiar hasil jeng tena pasrahkan ke Allah sabar nyai sabar kak besi kakak lapar itu di dapur ayo eh, goreng sabar kok belum sabar digoreng cek salakin kawalat siya nyai nah kak cocolkan karena kawalat <tuh> salakin hanya nyamperkan pamajikan lompat ke kamar ditutup dikunci pantau kamar jabagis maghrib Salakina teh saruana untung na sadar. Muda kena pantau kamarnya buka pantau. Cek kiai masalah rumah tangga orang musyawarah. Sorry, te aing musyawarah. Kakak cinta kanya i, gombal gombal. Eh mata kakak ini isuk balik wayah dia temikirkan kat gara-gara cinta. ah, penipu. Tapi salakina sabar yang harapan hebat etas salakina soleh bari tiris di tengah imah di rengit ngahod-hod salah ngagoak berapa kali ku harus katakan cinta ngarayu salah kena. berapa lama ku harus menunggumu di ujung gelisah ini aku Tak sedetik pun tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu. Acuhkan ku tak mau tahu. pemajikan yang mulai mikir di kamar. Oh, gini. Salah kitanya ah keneh bohongin keneh Beda ngarayu nak, meni genah etas sorak, meni nyeredet karena liang cai. Pasti salaki aing di tengah imah katirisan digemrong rengit oh, guak salah yang guak luka 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 yang kurasakan he oh, di congcongan rengit bertubi tubi tubi yang kau berikan cintaku bertepuk sebelah tangan tapi aku balas senyum keindahan bertahan satu cinta bertahan satu cek Astagfirullah tidio mimitin nini nini ke bertahan satu cinta bertahan satu Allahumma di beres salah kena nyanyi pemajikan sadar muka pantau kamar berindik dulu ke tengah imah salah kena gergati risan gemrong ringit dan salah kena manyun pura-pura tengah denge pantau dibuka pundung pemajikan mikir salah kita pundung segitu pantau ngeroket dibuka piraku tengah bagian aing nungar ayu, ayu sadar pemajik bicil bijil di kamar muteran salaki di tengah Imanu uker rok nuburi diangkat seetik jelaslah kenal pot racing ernen kadel muter muteran salaki bijil di kamar Kata kaget, bengong cek salakina ah lu bijil di kamar air jadi si kajol salakina calangap bari ngejawab mm -hmm. gejebur 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 ha. -ha. Mm hmm Cekel dengan salakin aku pemajikan dituyun dibawa di bawah ka kamar la Cek salakina, cek pemajikan nana. Hamko hamisih curado. Salakina tahan harga. Hmm. Hai delmenka hitam jumpa lo ah ha ha tahan harga salah kira ha 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 Salah kita mikir, butuh datiris di tengah imah, milwe ke kamar. Ah, 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 ah. Buf, pantau kamar ditutup. Asyik bubarok, eren nyanyi nak. sabab asyik bubarok, temilu kajero kamar. <tuh> <tuh> Tilo senangkan salaki kudan danan. Ini akhlak Siti Khadijah ketika menghadapi Rasulullah. Jadi Siti Khadijah tuh udah cantik, udah manis, alami tapi dandan lagi ketika mau ngadep Rasulullah. Sampai Rasul betah dari pagi sampai sore nggak mau jauh dari Siti Khadijah karena betah menatap wajah bidadari surga. Ibu sok dandan. Sok ke mana? Oh, oh. jujur atau siang ngomong. Ke pasar, ke undangan, babak belur, pabrik cet, pindah karena banget kabe. Tiap pojok disemprot. Lu menang nama ojek. Salahkin ada di mana? Kebagian bukalek deh, kelek deh. Robah siap balik muludan. Ketika suami kita pulang jam 5 sore, ibu habis sholat asar dan dan hasil muludan. Anak-anak nongtot mak sanu hajat madang dan ngajemput bapak siap. Bandara mak bandara bandara, bapak seperti sawah naik pesawat yang nyungsep negalengan. Nah panto, nah, Buka hadeng jendela, lihat keluar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, berkah istighfar yang aku baca. Sampaikan keberkahannya untuk suamiku yang di perjalanan. Selamatkan di perjalanan, berkahkan usaha, hasilkan rezeki yang halal. Ya Allah, hebat pemajikan soleha. Osok sok itu. Kumaha ngadidikna. Kh na jandela salahkincan datangdatang nga goak na, na jandela seki lama aku menunggu untung kedatanganmu Anakan diburi ngaguaak cetelong darung jengregan re nu burung jeng nu edan. Salaki kadele datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barumatullah. Berai pantau dibuka. action, Tering burinya. Salakina bengong. Cek salakina. Baiti jannati. Rumahku adalah surga aku. Buktinya bidadari menjemputku. Ngeburinya ya talipan medok berumah salah kena ngaguak di luar indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigimu hei lipen medok pas nyengir cangkang jengkol nyelap iya amit amit untuk si cangkang dalam muntangkal naripu asep lialak as aya didik contoh aya rasul jadi salah inget dengekin bapakbapak lamun hayang boga pamajikansholehha sayaratna Bapak guru mampu jadi contohsholeh ti pi pamajikan makanan ccing gedebelaan ccing Namun Bapak yang disopanan ku majikan maka Bapak mere contoh sopan tihela ku pamajikan. Cicing, aing kagok. Tadi Bapak-Bapak bapa hantek itu siap. Kenapa Rasulullah Siti Khadijah bahasanya mulia? Karena Rasul manggilnya mulia. Ya Humaira, bunga mawarku. Ibu gitu-gitu tegus lagi. Pantes. Tidio biang naik ya masa ngenah nawe ke pemajikan ngegero jenong kali yuk jenong Pamajikan lebih kasar ayo non jebra astagfirullah eh jenong jengsi si jebra kan ribu ya itu tetep we salaki kudu jadi con bikin anak jeng pamaji, pamajikan sabab orang lalaki berat tanggung jawab di akhirat orang mah dijadikan rohin presiden di imah cilaka jeng salamat keluarga ayo dina lengan salaki tak doakan doa rekan eh ya salah kena sing saroleh jujur pak maaf sakuma benghar nala laki kumpul ken har laki dunia buat mayar jasa pemajikan moal kabayar ametreh luncat enggak deh Kumpulkan harta salakina asadun buat mayar jasa pemajikan mual kabayar pak kulahirna Rasulullah maaf darajat awal diangkat ke Rasulullah sampai tiga tingkat di Aba wow keren ibu wanita yang derajatmu tiga tingkat dibanding kau mengandung kita mengandung lagi <tuk> Mun anakna 20 hai bulak balik ka lagu didinya. Menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Ayeuna kosida haya. Baheula mah lain sudah. Ingat kula keur leutik bala sok lalajo ibu-ibu nu make na anu maca eta nu marakena. Alat teh geuleud baruleud geuning naon baheula mah. Kitimpling heuh zaman jadul bahwa wah uh, variasi variasi Bahwa macam itu enak kalau timi Mimitin, pakai anggur, pak brung brung pak brung pak brung gitu, eh, tijauti, ya dana. Ya dana, ya dana, brung pak brung gitu baik eh lagu tiada tiada na tiada na tiada na dan brung pak brung ayo sok aja, bahwa. beres Yadana, hamawi ya mis hamawi ya mis mis, hama, wia, mis, mis. lagu favorit et. legit kering datang rebana mulai ayaah variasasi bahkan diadukan bahlama tanding naon disebut festival kasih dah Almanar Tasi parasina nasi Darya parasina je je gitu bahbana

Mereka muncrat muncrat aing nakol. Lengit rebana datang cerawis. Ah, kok oh, emak gini skolot jadi mah? Hm, Mak rawis. Alat lalatik baru leh berak latihan. Sadaik daik nakol. kadengen kemana mana mana? opak awak opak. Kadengi nate. Awak opak awak opak. Awak opak aik gemblong. opak aik gemblong. opak awak opak. Mping cucur, emping cucur. Kadengi nate. Dah budak santri ay balik ay ceramah sok nelo berkat ay. Eta jero nate. Empak emping, betoi. Kadang ay nama bea sok ayak. Biasa Cicing, cicing, cicing. Urusan ay nyo panitia. Itu. budak santri mending jadi kiai. Kiai mah, moneter, Tuh kiai mah petani mah yang moga beas tiru bulan empat bulan digawe di sawah karak jadi beas mending jadi kiai dua jam jadi beas atau yang ceramah dua jam na mobil sok ayo beas biasa na sok siap petani hayang yang cawu asak timi tim melak asak cawu sabarataun tahun satu tahun mending jadi kiai santri dua jam cawu asak balik ngaji ayo ayo cawu asak yes biasa. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih. boh boh so, rek mayar makin naon ka indung. Anak mal bisa mayar jasa ka indung. Salaki mal bisa mayar ku dunia ya ka pemajikan. Mana nuti bisa dibayar jasa pemajikan? Maaf, jenjang menuju kehamilan teh ibu sok rutin. Micinan getih kotor sebulan sekali, benar? Disebut naon? punya bahasa agama na, bahasa nasional na, main bahasa Sundanon kotoran bahasa Jawara naonwokak na, <laughs> jadi merana ha atau bahasa Jawarawokmen soknyari awak jadi cangkeg bener teh salaki nga ke saya yang terima bersih main bu atau Allah ta adil momen no awewe justru adil ketika ibumen ibadah mahtoh dilibburkan loakbarang lohor magrib tuh salat-t dosa siap salat So jawab bulan puasa berang-berang nyawe di kamar Salaki nanya nah ya dosa teu puasa sorry kak men the <tip> percaya deuleu <tip> makana lamun boga salaki tilok salat tilok puasa ramadan berarti salaki orang keur head kumahakeun beres soptek wabalkeun kana sungut salaki da salaki mamasangna di mana tuh punya mantak nu wewe, soptekna, men, men, ma awewek sobtek mantekkulabunu Ibu ada sobtek ganjl teka beli sotek lumpat kadapur lap kompor je ke ah. simple men luka dua jasa awewe ti bisa diberkusa lagi ham hamil kernyi dam nageripu Ibu bener Kamu mau gede beteng tujuh delapan salapan bulan doang mama drum band kemana mana. Benar tak? Sare gen teti ibu ker gede betengnya. Salah kima kerek baik ibu menyang gigi asa keplok pegel. Nang kuban sih majret. Nang karak baik curiga. Sih naik mendaki daki ke gunung. <konil> curiga. <carrier> Itu hebat ibu ibu hamil. Nah, deh jasa tuh bisa dibayar ke salaki ibu melahir. <airports> Jujur, tahu rohana nyawa. Mata kayak peneliti dunia. Tidak ada lagi manusia yang paling berani di dunia. Cuma satu. Siapa? Ibu-ibu. Bukti naon, Ibu-ibu berani menghadapi kematian. Mana buktina ibu boga anak lima berarti lima kali naruhkan nyawa. Sebab sekali ngaluarkan anak ribuan ratusan ribu urat saraf ibu putus. Maka taruhannya nyawa. Jago. Disebut ya pemberani-pemberani. Buktina naon. Awah nu kapok anak luka kahiji karaksa tahun inu nangis utah di Lek. ih cena nyeri salaki ngerasa kente ibu majeng bidan di kamar ngehejenken orok salaki nama di luar ngeyotan jinggo beri beri dan lalaki awo weh lalaki awo weh lalaki awo ibu di kamar cek bidan aisyah salaki na mohon bu itu pemajikan si agus awo uh, tanaga hulu budak kes nongtot batulan batulan karak nyamperkan ya sabar

Bahkan Aula Salaki, anak mual mampu mayar jasa indung. Sok serajan harta anakna miliaran triliunan. satunya harta anakna yang mayar jasa indung mual kabayar. iya hebatna Rasulullah ngangkat derajat ibu. Tapi Rasul dia pesan, hei awewe, hei bikang, di akhirat hayangkan surga, hayangkan neraka. Jawab ibu, lamun hayangkan surga, Allah yang Rasul nitipkan kunci pantos surga ibu ayah dina lengan salaki ayo ayo surak surak saya keprok ayo ayang surga hayang gerak pentak kunci nadi nalingan salaki gerak penta rito menjadi jadi salaki pamajikan maka luar timah tanpa izin kasalaki sakabeh malaikat jeng hakno hirup kasorok kupanon poe ngalak nap kaita awewe anu kaluar timah menta izin hela kasalaki eh saya eh, kicing pak rada mencurigakan, aing ayam nilai banget banget hati-hati hati-hati masing-masing ada kelebihan ada kekurangan saling bantu saling tolong tolongan hayang menang siapa ah, ibu hayang hayang menang siapa ah insya Allah kumpul saya dan bakal menang siapa ah nah sabab nak janji nabi sing saja leman maulid kaulah wajib menang siapa ah Nuka dua, sanu menang syafaat ah, teh birrul walidain, jelema nu sok ngamulyakeun indung bapa. sakumara rajin eta budak salat padusuna teu lamon dihirup namanya Hanan Temenang Ririto inndung jeng Bapak mual menang siapa ah awas baru nengis sakma pininterna Anj ibadah rajin pandu sunattikatingen di akhirat mual panggih jeung nabi gara-gara ke di dunia rajin nga nyeriikan hati inndung Bapak ya tinggal di zaman naen, na zaman era goblogis di zaman era penggoblogan mas kini loba budak kesgara robloga inung ba loba inndung Bapak nyeri hati kebudak bener tuh ke? Wes oh, sopan santun zaman ayeuna. Baheula mah rek ngaliwatan indung bapa, Ma, Ba geser diukna kula rek ngaliwat, bebeja, anak kurang gitu teh ayeuna. Indung jajalaneun main seredan rek kan nyungsep. Bapa dah ngagoler di tengah imah dilengkahan, lengkahan, buat celeng, ngalengkah kagok nincak beheng bapak nama nengek, anak juri juga neta, yes, ngas nincak molotot ke bapak nama bokap sih bokap, ternyambung sihanya tu teri, datang indung na inyo kap datang nini na nyokap kep terajol aki na ho nyakop tinggi bahasa juri di mana itu loba kolot nyari hati ku, an? ku anak ngan baik laman di dunia gis loba kolot nyari hati ku anak musibah didatang-datang gen ku Allah berarti ya musibah darah ratang teges ayah nungon nungon dang Kamari ayah gempa ayah lebak Banten tayah gempa ayaah hmm, Masya Allahdangdang na asep Sunan gunung Jati ngabejaken Kasantrina di negara Indonesia naji waktu mal ditegor ke musibahlama menungondang eta musibahis araya di Indonesia sahhase hiji leba masalah rombong ka Allah tedeken sujud ka Allah numuka dua leba pemimpin sakahmikirkan rakyat na nukati tilu lobais ngahinak kau lama ulama sholeh Nuka opat, loba jelema resepnya masjid dan emung ngesian. Nuka lima, loba kolot nges nyari hati ku anak-anak. Nuka genep, loba jelema ngaku iman. Tapi resepnya daharan barang-barang riba. Nges arah ya nuk itu. Mantak kumang haji Roma Irama disindir. Kita favorit kula Roma Irama tiba hula. Kula ke dikobong lamun bahula mah hiburan. Uwah nanau da tipi jarang internet uwah. Paling di hajat. Mun hajat pasti ngayakin layar tancem di isu kenges musyawarah santri menyiapkan pasukan nonton film ketua nontonnya adalah anak kiai anak nanu ketua anak itu beres sholat isya sepi di masjid ayo tinggalun dah ama can keluar begitu ama ngaliyuk asep kadio mun ama baru dah kemana ayo ngabohong dosa kaguru jujur baik nonton film ama kan wajat nya ama ai si aa mana anakna buah anaknya nu mimpin bingung, bingung ngabohong aing celaka, jujur baik, si aa nu mimpin asep susul nyak aing luncat maksudna ajengan nyusul teh titah bali aing salah tanggap disangka ku nyusul teh maturan anakna nonton kitu nepi <tus> ka tempat nonton santri garunuk pakai saru,

laju cekama kuma asep susul nggak harus luncat yang nyusul ke dia minta balik atuh yang pan luncat manten orang husnu donbe ke guru berarti kula nyusul ke dia maturan AA bisi bahaya ngawal nonton oh rek nonton sep atuh ada yang ngebeki diuk sep diuk pan film nanti jauh susana nyeblorong si dono si bokir beri prima adben bangun jeng roma soneta satria bergitar gening naik kuda omongnya, asal kadangnya musiknya mulai oh di doang jagoan datang jeng 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 eta musik omak kadangnya kena meh kuai nggak eta jeng 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 kuda kuda jeng 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 jeng

Aing penting ngaji di Cio Mas nyaritakan eta suara non bu suara aja asap barok niru suara kuda ngenah karena hati aing di dia suara kuda dendam kain ya ibu jeng 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 terutak 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 mm. ayo saya nyebut kuda tiga omak ditembak di film kena kena pingping -ping, ngegetihan diusap ke omak Astagfirullahaladzim Sungguh kau terlalu Tapi aku yakin Setiap kau terima Pasti ada akibatnya Insya Allah Assalamualaikum Oh mama kau penjahat ya Assalamualaikum baik Soleh Terutak 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 Urundu mm. er ya -er 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 tak kuda Ayah awal nyabrang Ditenggor koma Kau kah itu Rika? Mimin. Oh, Mimin. Ternyata aku salah, Mimin. Terima kasih. Assalamualaikum. Oma oh, didatangkan ke iman aku jamaah nak. Ke Depok. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Ah, uh, baik. Kita simak syair berikut ini. <goh> Jadi lamun naon e, kejadian di Indonesia. Omang aja jawab lagu lagu Omang aja wabna kulagu. Nah, baca, musibah, dijawab aja wabna itu karena sang manusia sudah lupa kepada Omang aja <goh> allah itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Lo pemimpin serakah, ingat rakyat, nah benar? Di zaman sekarang, <tik> eta ciri oma, oma lah menyanyi ujung namu riang, mendengar <tik> itu Banyak orang Islam yang tak sembahyang betul tilok tahlilan ngaharamkan muludan ngaharamkan rajaban berjamaah oge ngan kurduaan lamun ges nginyem duit oh. menang jadi gadinya dia itu lagu katukang kiridit atau karen tenir nginyem nasa juta ngembalikan tilu juta pajar mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa riba haram rada curiga aja. curiga kadalah ya banget-banget bang emok ya bang esod kadele iya benget benget anu sok rutinan sore kemis <laughs> saling tukar informasi cair can cair can ren siap balik mulu dan ayana namun ngerayuh baik, riba di hakkanan, jadi daging jadi getih baik, teka buru tobat rasulullah nganjam, kullu lahmin nabatam minal haram naru Setiap daging getih beri citak tina kadaran hasil haram paeh teka buru tobat maka di akhirat si beteng nak Allah diganti jadi sene neraka. Segugur kewajiban ainges ngabejaan. Bisa didakwa ing kumala ikat di akhirat. Sianya hukum kunon tu dibejaan. Ges malaikat. Hm, Jalan mana budeng. Hayang salamat hayang erenan 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 nu ngondang musib, dan geus datang magening kabeh kabage, sehingga ya hasil namu dan amin. Hayang menang siapa hayang agung kangjeng jeng nabi nuka dua, mulia indung endung bapak nuka teluk, sok gerarame rame ken basuhan be wir kurajin ngaos solah solawat. Mudah-mudahan emang fatna inges jam dua kurang dua jam. Kulah kecapean dan terus terus lohor sate bisa disiksa engke guys <lalu>, maka biasaan sok dingke di engke salat ayo nado dalil kur ngaji memenang menang jadi tuh biasa sholatnya lohor jam dua belas pan salatna jam tilu kedeng deka asar asar jam tilu salatna asar jam lima <k restore> Maghrib jam setengah genap, sholat maghrib nah jam tujuh. Isa jam 7, salat isya na jam empat subuh. Masyaallah. Sok aya begitu, sok aya. Heeh, e -e, mah panjang waktunya. ah ya si Andin besi kaliwat. Mudah-mudahan sing menang hidayah taufik. Sebab ciri-ciri runtuh dunia yang dibejaan, loba musibah di mana-mana. Mudah-mudahan orang sing disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Paranjang umur, anak orang sing saroleh solehah anu ker ngajaraji nuker ker marasan tren sing ilmu anu manfaat sing mampu ngangkat derajat indung bapa na dunia akhirat sakitu baik ayo aminan ngadu Allah masya Allah wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sahabi rasulillahi ajma'in amin yallah, ya Allah ya rabbal alamin a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه كافٍ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم عزنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقره عين لا تنقطع ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الخلد اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من الظلمات وارزقنا من فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا من فهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا يا الله هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموافق إلى قوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته